Oh, ternyata kita menemukan cacing pita, teman-teman nih. Dia bergerak ya. Tuh. Oke. Ini bahaya ini. Biasanya dia bisa hidup di dalam tubuh hewan. Belalang atau apa ini? Nih, lihat. Ini apa, teman-teman? Ini seperti ada kepala ikan, kalian lihat. Nih. Oke, ikan apa ini? Ikan apa, Kak? Mana ini? Kabur kemana dia, Kak? Woi. Ada ikan, teman-teman. Kabur, awas. Ini teman-teman. Warnanya cantik banget ya, teman-teman. Nih, seperti pelangi. Dan di sini banyak banget. Oke. Oke, halo teman-teman, kita mau mencari ikan di sini ya, Kak. Kene, Pak. Iki lho, Kak. Kene, Kak. Iki lho, Kak. Kilo. Iki lho, banyak lho. Banyak iki lho. Iki anake kecil-kecil banyak iki lho, Demak Irono. Ndi ento? Oke, ayo Kak, kita cari ke sini, Kak. Kita cari nih di sini, teman-teman. Nih, biasanya ada ikannya. Oh. Oke, kita ini ada sumber air seperti ini. Nih, biasanya di pojokan sini ada ikannya. Sini. Oh. Bentar. Oke. Nih. Ada sumberan mata air dari sana, teman-teman. Oke, kita nih. Kita coba cari di bawah-bawah sini, teman-teman. Di bawah batu biasanya ada ikan. Oke. Oh, tidak ada, teman-teman. Ya, biasanya di sini ada ikannya, teman-teman. Kita coba cari. Oke. Widih. Ini apa, teman-teman? Ini seperti ada kepala ikan, kalian lihat. Nih. Oke, ikan apa ini? Ikan apa, Kak? Mana ini? Kabur kemana dia, Kak? Woi. Ada ikan, teman-teman. Kabur, awas. Awas. Ikannya kabur nih. Ini ada ikan. Ikan apa nih, teman-teman? Kita dapat baby cana. Wih. Mantap nih, kita dapat baby cana, teman-teman. Oke. Masih kecil ya ini. Kita bungkus. Kita coba cari lagi, teman-teman. Kita serekkan di sebelah sini. Apakah ada? Oh, tidak ada ikannya. Oh, enggak ada, teman-teman. Kita pindah. Geser ke sini. Nah. Ini ada apa ini, teman-teman? Ini bergerak-gerak ini. Ternyata cacing pita, teman-teman. Ada cacing pita ini. Nih. Oh, ternyata kita menemukan cacing pita, teman-teman nih. Dia bergerak ya. Tuh. Oke, ini bahaya ini. Biasanya dia bisa hidup di dalam tubuh hewan, belalang atau apa ini. Nih, lihat. Oke, dia bergerak-gerak, sungguh mengerikan ini. Jadi teman-teman kalau main ke alam liar harus tetap hati-hati ya. Nih, jatuh dia. Dia terus bergerak. Nih, hanya seukuran benang ini. Oke. Coba kita masukkan ke dalam air ya. Gimana reaksinya nih? Oke, nah. Seperti ranting, tapi ini adalah cacing pita ya. Nih, dia bisa kaku dan bisa lentur. Kalau kita taruh di darat seperti ini, tuh dia langsung bergerak-gerak. Nih, oke, kita lanjut mencari ikan lagi. Kita masukkan ke dalam air. Nih. Sangat mengerikan.
apakah ini alien? Oke, kita masukkan ke dalam air lagi ya. Kita lanjut mencari ikan di sini, teman-teman. Nih mana kak ikannya kak? Ada ikan banyak, teman-teman. Ini kita serok saja langsung buat pakan ikan di rumah. Iki kak kene sik kak, tak buduk tak cekele kak. Iki lo plastiknya cekeli sik. Ini plastiknya cekeli sik tak seroe. Plastiknya cekeli sik tak seroe. Nih. Banyak ikannya. Ikan tuh apa iki kak? Entuk apa iki? Dapat kecebong, teman-teman. Ini kecebong ini, sudah ada kakinya. Ih, entuk orang. Kita dapat udang kecil. Masukin enggak apa-apa, kak. Engko dimasukin di pakan cana. Nih. Ini dapat udang kecil. Dapat udang kecil, teman-teman. Oke, mantap. Kita lanjut. Ini kak, pokoknya kak udangnya kak. Kecil banget itu. Ada ikannya tadi. Kita cari lagi nih. Nah, ini dapat ikan kak. Ikan apa ini, teman-teman? Ada kecebong. Ikan wader ini. Nggak kok malah tambah beru. Gih mangke mereka. Golek kene sik. Kakak pengen ngono kok. Kita dapat cebong lagi, teman-teman. Nanti buat pakan ikan cana ini. Oke, ini adalah kecebong ya. Telur kodok yang telah menetas ini anak seperti ini, ada ekornya. Nanti ini kalau besar jadi katak, jadi kodok. Mencolot. Oke, nih ikannya buahnya kita coba sirokkan lagi ke sini, teman-teman. Oke, kak. Ikannya banyak, teman-teman. Tapi masih anakan, kasihan ini. Biar besar dulu ya. Baru menetas ini kayaknya. Ini ada ikan julung-julung. Nih, ikannya kecil. Kita tangkap. Kita kembalikan dulu saja, masih kecil. Yang besar. Ini yang agak besar ini. Banyak ini, teman-teman. Nih. Kita coba gini. Set. Ini kita dapat banyak, teman-teman. Oke, kita bawa pulang ya. Nanti buat pakan. Ini ada yang warnanya bagus ini. Nih, ada hijau-hijaunya. Ikan apa ini, teman-teman? Ekornya bagus, warnanya hijau. Ini juga warnanya. Ayo kakak, telus. Ada yang warnanya bagus kak ini kak. Mana? Kayak ikan gobin ini warnanya hijau. Oke kak, sana. Kita bungkus dulu. Iya, mas tayo. Oke, kita lihat lagi, teman. Nih. Banyak ikannya. Dan ekornya itu ada yang bagus warnanya. Seperti ikan gobi ini. Itu warnanya, ekornya bagus. Itu hijau. Nah, kita lihat itu di sana seperti agak besar. Kita coba serok di sana, teman-teman. Kakak lesinnya, kak. Bentar, sih. Nih, teman-teman. Nih, agak banyak nih, teman-teman. Kita coba serok di sini, teman-teman. Pelan-pelan. Jangan kena. Dapat banyak, teman-teman. Botolnya enggak? Nih, wih. Ini warnanya mantap sekali, teman-teman. Nih, lihat. Warnanya bagus. Cantik banget. Cek takak. Kenapa tak bunda cucu, kak? Nih, warnanya seperti pelangi. Nih. Bagus banget. Ikan apa ini? Tapi kecil-kecil. Kita bungkus, kita masukkan. Nah, ini teman-teman, warnanya cantik banget ya, teman-teman. Nih, seperti pelangi. Dan di sini banyak banget. Oke. Nih, di bawah masih banyak. Oke, kita cari lagi.